Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan update seputar Asian Games 2023, yaitu update terkait dengan hasil Asian Games 2023, yaitu cabang sepak bola di babak 16 besar dan juga jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Asian Games 2023 cabang sepak bola di babak 16 besar, di mana Iran sukses kalahkan Thailand dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Iran dicetak oleh Motahari di menit ke-15 dan Salmani di menit ke-82. Hasil pertandingan lainnya yaitu Korea Utara sukses kalahkan Bahrain juga dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Korea Utara dicetak oleh Kang Kuk Kol di menit ke-45 dan Kim Kuk Bom di menit ke-62. Lanjut untuk hasil pertandingan yang baru saja selesai digelar hari ini di babak 16 besar, Cina sukses lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan Qatar dengan skor tipis 1-0. Di pertandingan lainnya, kemenangan juga diraih oleh Hong Kong yang berhasil kalahkan Palestina juga dengan skor tipis 1-0. Dan yang terakhir adalah untuk hasil sepak bola Asian Games 2023 di babak 16 besar. Korea berhasil pesta gol ke gawang Kyrgyzstan. Korea menang dengan skor 5-1. 5 gol kemenangan Korea dicetak oleh Paik Seong, 2 gol dari Jeong Wong Yeong, kemudian Choi Yong Wook dan Hong Yuk Seong di menit ke-85. Itulah untuk hasil sepak bola Asian Games 2023 di babak 16 besar. Sementara itu, jadwal pertandingan selanjutnya sepak bola Asian Games 2023 di babak 16 besar akan kembali berlangsung besok 28 September 2023, di mana Uzbekistan akan menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 3:30 sore live di RCTI. Kira-kira mampukah timnas Indonesia meraih kemenangan atas Uzbekistan? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak 16 besar yaitu Jepang akan menghadapi Myanmar dan India akan menghadapi Arab Saudi. Kedua pertandingan ini bakal berlangsung pada jam 6:30 malam. Oke teman-teman, itulah untuk hasil sepak bola Asian Games 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.